Gempa bumi dengan kekuatan 5.7 skala Richter terjadi di wilayah Koruk, Tajikistan, tanggal 16 Juni tahun 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 118 km dan berada di 72 km timur-timur laut Koruk, Tajikistan. Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, mencatat pusat gempa berada di timur-timur laut Koruk, Tajikistan, pada koordinat 37.82 lintang utara dan 72.25 bujur timur. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemerintah setempat mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak panik ketika terjadi gempa susulan.